raya dah dekat. Sabarlah. Ah, cakap pasal raya. Katanya Tok Jidin tu ada pelan tu raya. Kejadian ini berlaku pada raya pertama tahun lepas. Pagi-pagi raya macam ni pun nak cangkul. Bukannya ada mas. Gila kau pun tua ni. Jom semayang raya. Apakan raya masa takkan kembali. Tok Jidin, tadi bukan ke Tok? Apa, kenapa kamu ni? Tadi bukan ke Tok Jidin tengah mencangkul kat kebun? Ini kan hari raya. Aku nak mencangkul pagi-pagi raya ni nak buat apa? Kamu ni merapu kenapa ni? Dah lambat solat raya ni. Jom kita pergi. Habis tu kenapa Ucuk baru bagi tahu sekarang? Iyalah, sebab aku baru ingat. Baru teringat? Iyalah, kan Tok Jidin tu meninggal bulan 2 lepas. Lepas dia meninggal tu, hantu raya dia tu tak tahu mana pergi. Orang kata selepas 100 hari, hantu raya dia akan datang cari balik tuan dia. Nanti kejap. Tok Jidin meninggal 23 Februari. 100 hari selepas 23. Lagi beberapa hari je. Maknanya hantu Tok Jidin akan datang dalam masa terdekat jelah. Ya, dia akan datang. Dia kacau orang tak? Mana tahu, mesti kacau. Pak Ucuk, ni bulan puasa. Tak ada hantu. Bulan puasa tak ada hantu, Pak Ucuk. Oh, kau ketawa lah. Ni aku nak bagi tahu kau ni. Sekarang ni, bulan puasa yang kena rantai syaitan dan iblis. Hantu ni jelma anjing. Jin ni ada jin Islam, ada jin kafir. Lepas tu aku nak bagi tahu. Siapa kata bulan puasa ni tak ada hantu? Kan semalam dekat asrama sekolah depan tu ada budak perempuan kena sampuk. Enggak, asrama sana. Ada budak perempuan kena sampuk. Siapa punya angkara? Engkau. Aku. Hantu raya. Hai, Mak. Awal lagi, baru 7:30. Nak buat kuih buka puasa ke? Ni, ada orang tempah nak hantar dekat masjid buat buka nanti. Azlim, nanti lepas kamu potong rumput, pergi tolong ayah. Cik Belu Lemang. Raya lambat lagi lah, Mak. Nak buat apa bakal lemang tu? Raya memanglah lambat lagi. Masalahnya, orang yang tempah ni ramai. Sekarang ni, hari-hari orang tempah nak buat buka puasa. Ha, ni. Tolong Mak klaim cantik-cantik, ya? Mak nak naik atas siap. Tangan tu basuh dulu. Buat cantik-cantik. Nanti Mak tengok tak cantik. Siap kau. Tangan tu basuh.
Azli, jaga diri ya dekat tempat orang. Baik, Bunda. Ni, berapa lama dekat sana nanti? Jika diikutkan masanya, anak anda akan ke kota London selama 5 hari. Kota France 4 hari. Dan diikuti dengan kota Jepun selama 6 hari, Bunda. Sesudah itu, anak anda akan pulang ke tanah air bersama isteri anak anda yang tercinta. Kan, Adinda? Azli, bercuti ke London, kan? Naik motor? Begitulah hendaknya, Adinda. Pakai baju pengantin? Iya. Baiklah. Anak anda pergi dulu, ya? Ya. Kamu ni. Eh, budak ni. Oh, saya ingat dia dah pergi tapi tak pergi-pergi lagi. Eh. Ya, Kak Suti Madokon bercakap. Sedia menerima tempat kuih muih Adik Petri. Apa dia? Nak tempat lemak. Boleh, boleh, boleh. Oh, patah tu, Kak Pia. Yelah, ya. Tapi jangan lupa. Ikut Instagram saya, ya. Yelah, yelah. Waalaikumsalam. Budak ni. Orang yang dia dah pergi tapi tak apa pergi. Aku ni lagi nak kelimkan ripap lagi. Lagi nak nampak lemang lagi. Semua ni aku. Eh. Awak, saya ni, saya bukan nak hina kerja awak tu tahu. Saya tak kisah apa awak nak kerja apa. Termasuklah kerja misi rumput awak ni. Tapi itulah. Takat tu je lah. Kalau ada rumput, barulah awak ada kerja. Hei! Saya akan buktikan pada awak saya mampu berjaya macam orang lain. Ada rumah, ada kereta, kaya raya. Tapi yang penting awak kenalah sokong saya. Bagi saya semangat, motivasi. Kejayaan saya, kejayaan awak, kejayaan kita semua. Eh, kejayaan ni pun usahawan juga. Awak, usahawan tu dia ada kedai, dia meniaga, tak pun dia jual apa-apa. Ini awak mesti rumput bukannya hari-hari, seminggu pun berapa kali je. Ni awak tahu tak? Kita ni sekarang hidup dalam ekonomi yang mencabar tau. Arus moden, teknologi canggih, lepas tu kos hari hidup ni tinggi, tinggi. Kalau awak nak kahwin dengan saya, awak kenalah belajar untuk memperbaiki ekonomi hidup awak tu untuk rumah tangga. Kan? Panjangnya lah ceramah awak ya. Dah macam Madam Kumala kat sekolah kita dulu. Cakap. Afi? Apa Azim tu buat? Oh, tak ada dia saja singgah aja. Saya baca satu buku. Masa ending, banyak sedihlah buku tu. Iyalah, sedih-sedih. Buku apa? Bank bukulah. Yo, Raju. Buku bank memang banyak sedih. Tapi saya punya masalah lagi sedih. Ni mana? Kat warung aku tu, kerusi semua kena rembat. Siapa punya kerja tu? Takkan hantu raya? Hujan lebat sebelum sahur semalam. Angin kuat. Habis atap bumbung rumah saya tu, bang. Macam mana? Saya pun ada masalah lah. Saya punya kebun, saya kasih daun pisang free. Kasih angkatlah. Tapi semalam, saya punya pisang pun diarangkan. Ayo, banyak masalah lah. Itu kebun, saya sama Pak Kulub share.
Dia duduk Australia. Saya kena jaga sini. Weh, berat masalah kau orang ni. Tapi tak apalah. Aku cuba selesaikan masalah kau orang ni satu persatu. Aku akan bawa ke mesyuarat ahli jawatan kuasa kampung. Eh? Aku harap kau orang bersabar. Mesti ada jalan penyelesaian. Tidak. Siapa pula telefon ni? Halo? Mida? Ya. Rumah kena empangan buah kelapa. Ini bukan perkara main-main ni. Kau tunggu sana, Mida, sampai aku datang. Aku akan hulurkan bantuan secepat mungkin. Tunggu sana, ya? Aku pergi rumah Mida dulu. Rumah Mida kena empat dengan buah kelapa lah. Kau duduk dulu. Berborak-boraklah dulu. Ini tak boleh jadi ni. Rumah Mida ni kena selamatkan ni. Tengok tu. Tu. Kalau si Mida janda tu ada masalah, buah kelapa impak, laju je macam ribut dia pergi. Tapi kalau kita ni, usuara lah, JKK lah, apalah. Kalau macam ni kita kena jadi janda ni. Hey, Ucup. Macam mana mau jadi janda? Nak jadi janda pula. Dah kahwin belum? Belum. Tengok. Assalamualaikum, makcik. Salam. Kau mandi dah? Dah mandilah, dah petang ni. Baru ingat nak mandikan. Jangan buat hal. Nak. Buat kuih untuk kau. Wah, macam sedap je. Jom. Wah, macam sedapnya tapi manislah. Boleh makan ni aku ada kencing manis. Macam mana kau tahu yang kuih tu manis? Kau makan pun tak? Aku baca, kau tahu tak? Ada 7 daripada 9 orang, semua akan ada kencing manis. Lepas aku dah tanya 9 orang, daripada situ 6 orang dah dapat kencing manis. Aku seorang je yang tak kena lagi. Kau ni lapar sangat kot. Tak sekarang ni, apa kena mengenai kuih aku buat tu dengan kencing manis kau ni? Kena merepeklah kau ni. Tak, aku main je. Tentang kau tahu? Tahu apa? Ada orang hantar kad dengan bunga letak dalam basikal aku ni. Wow, peminat mesti kau lah tu. Siapa? Aku tanya kau, aku tanya aku balik. Manalah aku tahu? Sebab tu aku tanya kau. Kenapa kau tanya aku? Aku tahu. Kau eh? Terkejutlah aku nak beli dengan kau. Kalau kau cantik tak apa. Beli kat aku kalau kau tak nak. Aku rasa orang yang hantar tu pun segila. Kuih kencing manis. Kuih kencing manis? Tak. Kuih. Nanti Fee buat naik atas. Ayah nak keluar sekejap. Ayah aku memang macam tu. Ayah kau lagi masjid ke? Tak. Hai, Pak Ucup. Duk kira apa? Kira hari raya ke? Kira dah berapa hari tak puasa. Korang ni sedap mulut je kan? Ini aku tengah kira sebab tepat pukul 12 malam ni, genap 100 hari arwah Tok Jidin tu meninggal. Alah, bercerita lagi ke pasal hantu raya tu? Ya, siapa yang tahu yang arwah hantu Tok Jidin tu akan datang lepas 100 hari dia meninggal. Siapa? Si Yaakob lah. Yaakob tu kan dulu dia pomoh sebelum dia bersara. Takkan itu pun orang tak tahu? Ya. Alah, tak kisahlah. Dia beli hantu raya ke tak? Kalau betul dia beli hantu raya, kenapa nak tunggu sampai 100 hari kan? Kenapa tak muncul esoknya lepas dia meninggalnya? Kan? Aduh. Sorry, geng. Bini panggil. Habis jap. Kopi.
ni panggil tutup keban ayam. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, eh. Eh. Baiklah. Baiklah. Kita masuk akaun. Sungkau. Sungkau. Mana pula aku jenis lah. Di hari raya terkenang daku kepada si dia kampung. Pak Ucho, apa ni? Hai! Hai, korang tak kerti-kerti nak balik ke? Besok pagi kan nak sahur. Apa korang tak puasa besok? Ha? Tak puasa ke? Ha? Tak puasa? Tak puasa? Balik, balik! Ha, tu apa lagi tu? Balik! Melo, eh? Sopan santun. Bagus. Balik! Apa nak jadi? Alah. Tak bagi lagi. Sepotong ayah mahu makan kerana perut kosong. Selamat hari raya. Pom 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 pom. Ha, Fi. Nanti kalau Fi masak lauk petangkang lebih sikit, ayah nak bawa ke masjid. Lagi satu, longkang-longkang tepi rumah tu Fi bersihkan. Mana pokok-pokok bunga yang dah gugur tu Fi buang, yang ayah beli yang baru, eh? Ayah ni kan senang kalau ayah kahwin lain, Fifi dapat mak baru. Tak payahlah Fifi nak buat semua kerja ni sorang-sorang. Penat tahu tak? Ayah. Ayah. Ni ayah baca tak WhatsApp group? Ayah dah lama dah keluar daripada WhatsApp group tu. Macam-macam masalah yang ayah kena fikirkan, ada apa-apa info ke? Dia orang duk kecoh-kecoh pasal dia kata apa ni hantu yang terlepas kat kampung ni. Bulan-bulan puasa ni pun ada hantu. Dahlah masalah kampung ni pun banyak lagi ayah nak selesaikan, takkanlah masalah hantu tu pun ayah nak selesaikan. Heish. Ayah, ketua kampung tu kan pergi Mekah. Ayah tu kan timbalan ketua kampung. Jadi sebagai timbalan ketua kampung, ayah kena pastikan kampung ni dalam keadaan aman dan damai. Tak ke cintu? Ya. Siapa tu? Tahu takut dengan tu raya. Awak jangan main-main macam tu boleh tak? Kalau saya tercangkul awak tadi macam mana? Tak takut. Hantu raya dah berkeliaran kat kampung kita tau. Awak percaya ke hantu bulan-bulan puasa ni? Tak. Awak? Bagus. Tak. Mana ada hantu bulan-bulan puasa ni? Bagus. Nah, ni boleh buat untuk buka puasa. Saya bakar sendiri ni. Nanti promote-promote lah dekat IG ke Facebook. Wow. Ada orang nak beli, bagi tahu saya. Oh, wangi. Terima kasih. Sama. Okey. Lepas tu? Baliklah. Nanti ayah balik dia cakap apa pula dalam bulan puasa ni.
Oh, sebab bulan puasa. Kalau bukan bulan puasa, bolehlah. Rambut. Pergi balik. Okay. Bye, Wak. Bye. Terima kasih. Sama. Apa dia, Mak, ni? Terjerit-jerit. Baik jaga betul. Kau curi lemah Mak, kan? Hah? Eh, mana ada bila pula orang curi? Kau jangan nak tipu Mak. Petang tadi, sebelum buka puasa, Mak nampak aku curi sebatang lemah Mak. Sekarang ni hilang 3 batang. Yelah, yang sebatang tu orang bagi dekat bakal menantu Mak, sedekah. Yang hilang 3 ni mana orang tahu? Lepas buka puasa tadi, kau masuk bilik solat. Habis? Kalau bukan kau, siapa yang curi? Mana orang tahu? Dahlah orang nak pergi solat ni. Terawih. Assalamualaikum. Hei, ada lembaga rambut panjang. Sembunyi dalam saya punya kebun. Anak saya pun nampak. Kelibat hantu rambut panjang. Duduk mengintai belakang rumah. Tadi masa masuk lautan nak cari madu. Alamak. Aku rasa macam ada lembaga lah intai aku rambut panjang macam tu lah. Leman cakap ada hantu raya. Aku tak percaya langsung. Betul. Betul hantu raya. Ya, bang. Ya, bang. Saya tengah mancing ni. Betul. Saya nampak. Ada hantu raya. Teman tadi tengok bawa lori, nampak dia lintas depan teman ni. Oh, hantu raya tu. Ada macam masa? Nampak? Bukan aku seorang je nampak. Ramai yang nampak. Ini buktinya. Ini buktinya. Nampak? Ha, tak nak percaya. Kalau hantu-hantu ni semua aku tak percaya. Tapi kalau benda gaib seperti jin dan syaitan, aku percaya. Sebab percaya dengan benda gaib ni salah satu daripada rukun iman. Bulan puasa takkan ada hantu. Ini lagi satu. Eh, hantu tu jelmaan jin. Jin ni ada jin Islam, ada jin kafir. Ada yang baik, ada yang tak baik. Macam manusia juga. Ada yang pergi solat, ada yang tak pergi. Ada yang puasa penuh, ada yang puasa tak penuh. Tak faham? Hai, cakap-cakap juga. Yang tangan tu tunjuk baik kenapa? Aku contohnya. Bibu, anak macam mana sekarang? Pening juga aku fikirkan masalah ni. Tapi malaslah aku nak fikir benda remeh-temeh ni. Cok, buatkan air TO. Kalau boleh, tak nak gula. Iyalah. Eh? Patut pun. Sampai ayah sampai, faham? Eh, aku terpaksa balik dulu. Sebab anak aku nampak hantu dekat luar rumah. Aku balik dulu, eh. Assalamualaikum. Tak nak percaya. Awak ada nampak muka dia tak sayang? Eh? Siapa pendagang kau panggil nak kau sayang ni? Alah, minta maaf lah. Eh, Fiz tak nampaklah muka dia sebab dia mengadap sana nampak belakangnya. Ayuh. Eh, tak entah kan? Inilah hantu raya yang dia cakap-cakap tu. Ramai orang kena. Eh, jangan mengadu. Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan.
Hai selamat hari raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Ya, Kak Ya. Boleh, boleh, boleh. Nak tempah sepatah pun boleh. Nak saya hantar dekat rumah pun boleh. Tapi saya cas ringgit lah ya kos perhantaran dia. Setakat ni dekat kampung je lah lagi. Dekat luar kampung pun lagi. Yelah, yelah. Waalaikumsalam. Alif, nanti tolong Mak pergi hantar lemak ni dekat diorang semua, ya. Lagipun, orang dah tempah ramai ni. Esok nak raya. Plastik yang karipat dalam plastik tu. Jangan lupa pergi hantar sekali tau. Alamak. Suruhlah ayah. Ayah kan ada. Orang penatlah nak buat karipap tu lagi. Eh, budak ni. Ayah kau kan pergi cari buluh lemang. Lagipun besok nak raya, orang tempat dah ramai ni. Pergilah. Banyak pula alasan budak ni. Angkut joran. Orang kampung sini panggil dia wak tau. Ha, dulu dia tu bomoh tapi dah bersara dah. Lepas accident. Tapi nampak dah sihat kan? Duduk kat rumah je, relax, mancing, kan? Makan duit insurans dia. Tak, yang kau cerita biografi dia kat aku kenapa? Sebab aku pernah dengar dia tu pernah tangkap Pontianak. Kau ni serius ke nak tu? Seram pula aku ni. Serius lah. Jom. Buka helmet tu, jom. Eh, mahu nak motor masuk lah. Jomlah. Buka cepat. Cepatlah. Ha, biarlah kau. Main dah sama aku, ya. Ya. Mahal joran kau beli ni takkan patah punya. Kemari. Ya. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ha? Lim. Ya. Akil. Oh. Akil? Ajak, ajak. Kau nak ajak aku gimana? Bukan. Nama ajak. Oh, ajak, maaflah orang tua. Kau cergas ceria ni, korang ni puas ke tidak? Wak. Eh, dah tu. Wak, ceria tak bermaksud tak puasa. Ceria sebab nak raya. Eh, Wak pun sama. Lepas bersara jadi bomoh, makin nampak handsome, eh? Yang kau ni beriria membodek aku ni kenapa? Nak kata aku ni ada anak dara, tak ada pula. Tak adalah. Kalau dipendekkan ceritanya, begini, Wak. Betul ke Pak Akok pernah tangkap Pontianak? Eh, kenapa pula kau orang nak tahu pasal itu tu? Ha, cerita lah aku. Betul kau orang nak tahu ni? Sekejap. Ni cerita ni dah lama berlaku. Kejadiannya berlaku di suatu malam itu. Ceng, ceng, ceng. Apa tu? Ya, flashback tengoknya di sini. Oh, okey, okey. Oh. Abang tolak tadi. Tak apa, nanti buat ubatkan. Ya. Merilah. Hati-hati jalannya. Gimana? Hebat tak, Wak? Hebat, hebat, hebat. Hebat tu hebat, Wak.
Tapi mana pergi perempuan tu? Dia sudah tukar jadi perempuan cantik, maka Wak pun bercintalah dengan dia. Tapi sayangnya terputus di tengah jalan. Kenapa? Ya kau tahu kan Pontianak. Dulu dia Pontianak. Bila dah jadi perempuan cantik, masih jadi Pontianak, pakaiannya itu kain kapan putih, muka putih, rambut serabai. Jadi udah jadi orang macam-macam mintanya. Nak ke salon, nak beli bedak, nak beli gincu, minyak wangi, kasut tinggi. Itu belum masuk kos plastik sejeri. Maintenance tinggi, ekspensif. Tak sanggup aku. Kalau aku ngikut, mau ke tanah aku dibuatnya, lalu aku bawa masuk ke hutan, cabut pakunya, aku lepaskan. Badan muka dia. Tapi ya badan juga muka aku sampai sekarang nggak boleh move on. Tapi yang korang berdua ni yang beri-beri nanyakan aku pasal Pontianak bagai ini kenapa? Wah, sebenarnya kami ni nak tangkap hantu raya. Tapi Wak tahu ke cara dia macam mana? Ke sama je macam tangkap Pontianak? Oh, hantu raya Pontianak kan sama-sama hantu. Sama aja cara tangkapnya. Ambil paku, tutup aja di tengah tengkuk itu. Apa tu? Dia cantik? Ha, cantik tak? Tapi kita orang bukan nak jadikan dia cantik tau. Kita nak tangkap aja. Dia kalau hantu raya, dia tak jadi cantik. Dia jadi serupa Jenglot. Tahu tak Jenglot? Kecil aja. Tangkap pakai tangan boleh. Oh, kalau macam tu bolehlah. Pinjam paku tu. Boleh. Apa tak boleh pula datang mengambil di rumah. Tapi ingat, datang tu jangan melenggang-lenggok aja. Bawalah lemak tu sebatang dua ke mak. Kau kan jual lemak. Boleh sangat. Tak ada masalah lah, Wak. Bagi saya satu jam, nanti saya datang balik. Cegi, dia cantik. Kemarin joran aku tu ngaco. Jauhlah budak-budak ni. Wak, nanti saya datang balik, Wak. Ya. Ngaco-ngaco. Budak-budak ni orang nak mancing pun susah. Azlim. Lambat balik. Ni, ada lagi lemak yang dah masak yang nak kena hantar. Mak pergi ambil jap. Tengok eh. Jangan bagi hangit pula. Aduh. Jenap jangan dah 9 eh. Okay. Azlim. Ha. Ni macam kurang 2 je ni. Kurang? Eh, mana ada mak. Mak salah kira tu. Itulah. Makan lemang, makan ribap, kemar rumah. Tak lupa dah. Gila mak. Gila. Aku pun penat. Hari-hari makan lemang, makan ribap. Memanglah, manusia ni pun macam jin juga. Ada yang baik, ada yang jahat. Manusia yang beragama Islam tu pun kadang-kadang ada yang puasa, ada yang tidak. Tapi aku rasalah kekejuahan yang berlaku sehari dua di kampung kita ni disebabkan hantu raya. Memanglah, sekarang ni mata aku dah nampak.
mata anak kau pun dah nampak. Mata orang kampung semua dah nampak. Yang tak nampak, mata kau. Faham? Bulan-bulan puasa pula tu. Tak kisahlah bulan puasa ke bulan apa. Yang penting sekarang ni, nak tak nak kau kena selesaikan masalah ni. Takkan kau nak biarkan satu kampung dah kena ganggu dengan hantu tu, baru kau nak bertindak. Tak gitu. Aku ni banyak tau. Nak kena selesaikan masalah kampung ni. Allahuakbar. Allah. Allah. Ya. Wah, cantiknya. Adalah sikit ketupat ni. Ini nanti jangan lupa isi beras. Oh, tak isi lagi. Lagi satu petangkan jangan lupa masak rendang. Pastikan masak kali ni sedap, jangan macam tahun-tahun lepas. Apa yang dia cakap tak baik tau. InsyaAllah bolehlah. Nanti petang Fifi ajak Nina teman Fifi masak rendang ya. Tapi tak adalah sedap macam ruang mak masak. Kalaulah ruang mak kau masih hidup. Tapi ini semua salah ayah. Ayah lambat bawa dia ke hospital. Bukan ayah tak ada duit. Ayah ingatkan dia demam biasa. Beli ubat tak baik. Pergi klinik biasa tak baik. Rupa-rupanya mak kau kena demam kencing tikus. Ya, dah lah tu. Tak payah nak fikirlah. Mak pun dah lama pergi, kan? Esok pun dah raya. Macam ni. Esok lepas main raya, kita pergi ziarah kubur mak sama-sama, eh? Okeylah. Mainlah. Kita buat persiapan apa yang patut. Semalam kau pergi temu duga kan? Macam mana? Diorang cakap dia bayar gaji aku sehari RM5. Lepas 3 bulan baru naik RM7. Okeylah gaji kau tu. Habis tu kau terima tak kerja tu? Dia tanya aku bila nak mula kerja. Aku cakaplah lepas 3 bulan gaji naik RM7. Hai! Aku wujud tak wujud ni? Ini kubur. Oi. Hasan. Buat tu rosak. Ha? Motor. Motor tak ada apa-apa. Ni rosak. Kau kenapa lama sangat? Alah, lambat sikit je pun. Aku tolong mak aku hantar lemang tu. Ada orang tempah. Lepas tu baru pergi rumah pak aku. Ambil paku ni. Ni apa ni? Orang paku bersani je lah. Mana dia bersani? Ngipik aku ni. Aku tak nak aku. Ni misteri je, macam tak. Kita jumpa malam ni. Paku
Kenapa dengan paku ni? Ha. Awak. Kenapa hantar gambar paku dekat saya? Dengan paku ni nanti saya akan pakukan hantu raya tu. Betul lah. Tak percaya? Ha, awak tunggu. Nanti saya buktikan pada awak. Okey. Jadi suka-suka kau yang nak janji orang ke? Kau tak jumpa je mana? Kita carilah sampai dapat. Hantu tu dah berkeliaran tau dekat kampung kita ni. Sejak kebelakangan ni kan? Banyak betul cerita hantu raya kat kampung kita ni kan? Yalah. Dulu kau cakap dengan aku yang kau pernah nampak hantu kan? Tapi kenapa baru sekarang kau tanya? Baru sekarang aku teringat. Masa kau nampak hantu tu, kau tak terkejut ke? Taklah, hantu tu yang terkejut tengok aku. Ya juga ni. Mana kau tahu yang dia terkejut tengok kau? Sebab aku tengok muka dia pucat je. Ya juga ni. Itulah. Hai. Hai. Assalamualaikum. Hai. Assalam. Wah, petai eh. Yalah, teringinlah. Nah, untuk kau. Kau buat sendiri ke? Macam sedap ya? Aku buat. Tak ada maknanya aku nak buat. Siapa entah letak dalam aku basikal aku tu? Kau ambillah. Kat rumah aku belak-belambak dah kuih. Kami nak missing kau, eh? Tak tahulah. Sampai hari ini aku tak tahu siapa yang buat semua ni. Alah, orang kampung ni jugalah tu. Kalau tak, mana dia tahu kat mana kau pergi? Yalah. Tanta kan? Azlim kot. Kau ingat tak? Masa kita sekolah dulu, dia kan memang tergila-gila kat aku. Cuba mengorak aku tapi aku tak layan dia. Lepas aku tak layan dia, baru dia mengorak kau. Tanta, dia punya kerja. Ambang mulut kau ni. Kau ni, kau pun tahu yang dia kawan dengan aku sekarang ni kan? Lagipun dia tahu kau tu kau ambil aku, takkanlah dia nak buat macam tu. Manalah tahu. Aifi, kamu berdua ni asyik bergosipnya bila nak masak rendang? Jom, rendang. Masa aku tak kirim petai tu? Aku punyalah. Aku nak buat sahur esok. Cepat. Kau tahu kunci pintu. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria. Sikit je. Hantu takut benda ni. Ni orang nak pakai benda ni tangkap hantu raya malam ni. Tak payah. Lebih baik letak balik. Menghabiskan barang mak je. Tu dekat luar tu. Lebih baik pergi jaga lemang sampai ke malam. Mak ni sibuk tau. Nak masak banyak lagi kerja nak buat. Kita sibuk besok nak raya, jadi sibuk nak cari hantu raya. Pulang-pulang mana ada hantu? Mak. Habis yang kena histeria tu. Adalah hantu. Itu pasal dia tak semayang. Hai selamat hari raya. Jamu selera.
Apa? Aku tak dengar ke tu? Dengar macam bunyi perempuan jerit ke? Tu mak aku tu. Alah, jom lah. Teruskan. Takkanlah mak. Takkan mak kau. Ya. Dah, jom. Sekejap. Selfie dulu kau ni. Kau selalu. Ni apa kelip-kelip? Cepat. Tak elok ni. Sekali lagi, sekali lagi. Dah. Ya. Okey. Hantar, hantar. Dah, jom. Cepat. Kau tahu tak, Jak? Aku dah Google tadi pasal hantu raya. Hantu raya ni dia suka duduk kat tempat terpencil tau. Dan dia suka makan. Sebab tu orang kampung nampak dia curi makan kat dapur. Sebab dia suka makan. Apa ni? Hello? Asal? Habis bateri. Ada orang telefon. Habis bateri je pun. Nah, jom. Hey, aku boleh jalan, Mik. Tak payah. Jom sekali lah teruskan. Telefon mati. Tak apa, simpan je. Siapa telefon? Aku boleh ambil upload tadi. Tak. Jam pun tak boleh harap. Kamu benda akan buat sendiri. Apa yang dibebelkan tu? Apa? Abang dah pergi tak habis. Mestilah habis. Besok sebelum solat raya, ada lagi. Kenapa tadi? Si Azlim lah. Nak minta tolong sikit pun susah. Awak tak telefon dia? Dah, tapi masalah telefon dia tinggal dalam bilik dia. Tak apa, abang telefon kawan dia. Ajak kawan baik dia. Telefon abang. Telefon abang kat dalam. Ajak. Tu dia, tu dia. Apa pasal kau lari? Aku takut aku nak balik. Ayah takut. Jangan takut. Kalau kau takut, aku pun takut. Sekarang kita pergi. Jangan takut, jangan lari. Jom. 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 Ajak. Bismillah. Tolong. Kenapa macam tu, weh? Buat aku mana ni? Lepas. Apa ini? Lepas. Aku rasa dia masuk dalam ni lah tadi. Taklah, dia sana tu. Sana kolam air panas. Buat apa hantu nak mandi kolam air panas? Sini. Kau biasa kau masuk dalam ni? Aku selalu cari bulu lemang kat sini lah. Jom. Itu siang kan? Malam kau pernah masuk? Tak pernah. Jomlah. Jom. Jangan kaku pula. Aku rasa kan, kita adik tu bukan hantulah. Kalau hantu, mesti terbang. Tak semua hantu boleh terbang. Ada juga hantu tak boleh terbang. Toyol, pocong. Kau tu yang last tak payahlah sebut. Kau tak boleh bayang putih. Dalam kau apa? Sejuk je. 12 tak? Jom kita balik. Aku baju raya pun tak gosok. Ni ada juga tak semangat raya gosok ni, kan? Aku gagal bukti kepada Fifi. Mana dia keluar? Ni? Nak jalan? Sini.
Sini. Sana? Bukan kita datang sini. Sinilah. Kita... Aku tahulah, jom, jom, jom. Kejap, kejap, kejap. Bukan, bukan, bukan. Sana, sana, sana. Hah? Sana. Cepatlah. Bukan tadi ini aku tunjuk ke? Eh, ni apa tak keluar ni? Ha? Ah, ni kau tengok, kau tengok. Pokok ni lagi. Dah tiga kali tau. Aku cam pokok ni. Eh, kau cakap kau biasa cari bulu lemang dalam ni. Takkan tak keluar-keluar? Aku selalu cari bulu lemang siang, bukan malam. Itulah kau. Tadi aku dah cakap dah kan. Kau biasa masuk siang. Ni malam kau gatal juga. Eh, besok nak raya tau. Aku tak nak raya dalam ni, dalam hutan ni. Eh, habis tu kau ingat aku nak raya kat sini? Eh, kau marah aku kenapa? Yalah, kau tu kalut sangat. Cuba bawa bertenang. Setiap masalah ada penyelesaian dia. Pergi sana. Kau tengok, bateri pun habis. Macam mana minta bantuan? Engkau pun satu yang kau tak buat telefon apa? Eh, boleh tak jangan bebel sekarang ni? Cari jalan keluar je lah. Hei! Mana ni? Aku dah penat dah. Ha, 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 kau tengok. Pokok ni lagi. Dah lima kali dah pusing kat pokok ni, tak? Eh, bawa bertenanglah. Kau macam mana sekarang ni? Kita rehat dulu kat sini. Eh, sempat pula nak rehat. Dah tak nak aku. Rehatlah dulu. Eh, habis macam mana ni? Besok nak raya ke tak? Bawa satu kampung. Kalau satu daerah. Mang, dah dekat jam satu dah. Azlim tak balik lagi. Saya risaulah, bang. Alah. Ah, tak balik lagi? Abang ingat dia dalam bilik dah tidur ke apa ke? Mana ada. Dia tak balik lagi. Orang sibuk malam raya. Eh, dia sibuk nak cari hantu raya. Eh, jom. Siapa telefon tu, bang? Main. Main, Mia. Halo, Mia. Ha. Okey. Kau tunggu rumah aku. Aku datang ambil sekarang. Okey. Abang pergi dengan Mai sekejap. Sekejap. Mai. Mai. Kita cuba jalan ke sana pula, nak. Besoklah. Aku rasa tu confirm jalan okey tu. Ya. Penatlah. Bangunlah cepat. Kau nak penat ke kau nak duduk sini? Cepat. Oh. Kalau ia pun betul ada hantu raya, panggillah imam ke, ustaz ke. Ini dah kenapa? Anak-anak kita percaya. Entahlah. Aku pun tak faham dengan perangai anak-anak kita ni. Malam raya ni. Anak-anak kita buat hal lagi. Habis tu macam mana? Macam inilah. Ha. Lebih baik kita pergi berjumpa dengan Pak Manap. Ha. Bagus tu. Ajuk-ajuk. Dah cari merata tempat pun tak jumpa lagi? Memang merata tempat kita orang dah cari. Tapi tak jumpa pun. Tak tahulah diorang ni pergi mana. Tapi aku rasa budak-budak tu masuk hutan kot. Ha. Kau jelah cari sebuah tempat. Ha? Kau pula cakap dalam hutan. Pergilah cari dalam hutan. Pak Manap, takkan aku dengan Mail nak pergi masuk berdua? Memang taklah. Sekarang ni nak minta tolong Pak Manap. Kumpulkan orang kampung, kita masuk hutan ramai. Eh, jam dah pukul 2 pagilah. Orang tengah buat persiapan hari raya, esok nak raya, ada yang nak pergi sembahyang raya.
Takkanlah orang kampung keluar semua nak pergi dalam hutan cari anak kau. Fahamlah sikit. Dahlah. Sekarang lepas sembahyang raya, kita pergi cari anak kau. Kalau tak jumpa, kita report polis. Dahlah, aku ngantuklah, nak tidurlah. Pergi baliklah. Dah. Dahlah. Apa kau nak ni, ha? Fifi, malam raya ni esok aku nak bangun pagi. Tahu kau nak apa ni? Nina. Azlim dengan Ajak hilang tau. Dengan pijak hantu raya tu. Pak Mai dengan Pak Samad baru je datang rumah aku tadi. Dia beritahu dekat bapak aku. Tak, sekarang ni kalau dia orang hilang pun, apa kena mengenai aku? Kau nak suruh kau buat apa? Bangun cari dia orang. Kau ingat aku dia bomoh ke apa? Adalah, nah, aku rasa sebab salah lah. Aku yang cabar dia suruh dia pergi cari hantu raya tu. Aku tak tahu pula dia nak buat betul-betul. Tadi petang dia dah hantar kat aku gambar apa ni? Gambar paku. Dia cakap nak paku hantu raya tu. Aku ingat dia main-main je. Merepek apa ni? Pakulah, hantu raya lah, apalah. Ni, kalau kau nak merepek ni, kau tunggu esok, okey? Aku nak tidur ni, aku ngantuk sangat ni. Ha, bye. Nina, Nina. Nina. Alah, dah harap. Tolong! 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 Eh, jap. Tak payah nak melalak lah. Tak ada siapa nak dengar kita pun kita dalam hutan. Eh, kurang-kurangnya aku berusaha tahu. Ha? Yelah, kita berusaha. Sekarang ni kita tawakal lah. Ha. Itu dah habis lah. Kita rehat situ je lah. Ni, esok matahari terbit, kita cari jalan keluar. Awak sekarang ni tengok saya balik seorang ke berdua? Ha? Kalau dah jumpa, dah terang-terang anak kita tu balik dengan saya. Lain kali jangan tanya soalan yang dah memang ada jawapan ni, boleh tak? Ha? Ma. Kalau besok pagi tak balik juga, lepas solat raya, Pak Mana akan tolong kumpulkan orang kampung. Cari diorang dalam hutan. Mungkin diorang sesat dalam hutan. Sabar. Thank you.
Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya. Assalamualaikum. Baik-baik jalan tu. Allah Akbar. Macam mana? Jumpa? Saya dah telefon dengan orang kampung sebelah tu. Katanya di Sorok Bunian. Di Sorok Bunian pula? Kejap Hantu Raya. Kejap Bunian. Budak telefon ni. Halo? Ayah Fi, ayah ni. Kenapa? Ayah buat habis solat. Diganggu Hantu Raya. Tunggu ke rumah. Ayah balik sekarang. Anak aku diganggu Hantu Raya. Mana dia? Mana dia Hantu Raya tu? Ayah. Dia kepompa dia. Malam-malam gaya dia menyusahkan orang. Ayah dah dua kali dah ayah. Dia datang. Fiasa dia lari belah sana lah, ayah. Buat sini bujik tu. Ayah. Dicuri makan dalam peti ais tau. Nasib boleh tak makan rendang tu. Tapi kan Fiasa dia bukan hantu lah, ayah. Dia ada kaki boleh lari. Ini mesti bukan Hantu Raya ni. Ini mesti pencuri ni. Bukan hantu. Cari sampai dapat. Dia ke sana tadi. Ke sana. Sah bukan hantu. Tak tahulah benda apa. Kalau hantu raya dia boleh agak gaib. Ini tidak. Sekejap dia ke sana, sekejap dia ke situ, sekejap dia ke sana. Jom, mari kita cari. Mai. Korang ramai-ramai datang kat warung aku ni buat apa? Kalau nak tabik raya pun, kat masjid. Bukan sini. Kami cari lembaga bergambut panjang. Tadi dia lari kemari. Panjang ni rambut dia. Hantu raya lah tu yang aku cakap tu. Yang kau ni buat satu hal lah. Tak kerti nak balik rumah. Tidur sini buat apa? Malam tadi, rumah aku penuh dengan saudara mara. Aku nak tidur mana? Aku tidur orang katil. Aku tidur sini lah. Betul lah kata Pak Kum. Lepas 100 hari, Hantu raya itu datang dari sini. Kau tak tanya. Kejap. Yang kami nampak tadi itu macam bukan hantu. Dia rambut dia. Tu dia. Siapa kau? Kan aku dah cakap bukan hantu. Bukan hantu. Nanti aku tengok. Ini leman gila. Anak apa mau kampung sebelah tu. Selama ni kau yang menyamar sebagai hantu raya kan? Habisan kau sesat kat sini, GPS kat kepala kau ni dah rosak. Buat malu aku je lah. Sengih, senyum. Lain kali malam-malam jangan merayap. Hantu raya yang selama ini mengganggu kampung kita adalah orang gila dari kampung sebelah. Ajak!
Azlan. Eh, aku di sini. Ini aku buat semalam ni. Azlan! Azlan! Kau dengar aku ke? Azlan! Azlan! Ajak! Azlan! Hei! Azlan! Ajak! Hei! Apa sebab kau tinggal aku? Mana ada? Mana aku tahu bangun-bangun dah kat sana. Aduh, aku dah lapar ni. Inilah pagi raya paling ngeri tau. Ha? Aku tak dapat makan ketupat, rendang. Semua sebab kau. Apa salah aku pula, Eng? Kau cakap macam tu lagi dah lapar. Apa tu? Durian. Tapi muda lagi lah. Dah je lah pergi sana. Eh, jalan Durian. Jalan sana, mana tahu ada depan sana. Durian? Jangan cepatlah, nanti tinggal lagi. Aduh. Abang, lamanya pergi solat subuh. Dekat jam 8, matahari pun dah naik, abang. Abang, kita terus bertakbir raya. Anak kita tak balik-balik lagi, bang. Saya ini risau, abang. Abang, saya ingat apa kata kalau kita pergi lapor polis, nak? Ish. Tapi saya ini malulah, bang. Takkanlah kita nak lapor polis pasal anak kita hilang. Pergi cari hantu raya. Abang, macam mana ni bang saya ni risau. Anak kita tak balik lagi. Sabar, Ma. Eh? Nanti abang akan masuk hutan dengan orang kampung cik anak kita. Pasal hantu raya tadi tu sebenarnya bukan hantu raya. Rupa-rupanya itu Sleman. Orang gila daripada kampung sebelah. Dia tak balik rumah dah berapa hari dah. Tadi Pak Manap dah hantar balik rumah. Selesai masalah hantu raya. Yeah? Yang belum selesai lagi, masalah anak kita. Apapun, abang nak mandi dulu, abang nak solat raya. Tolong siapkan abang baju melayu yang baru dengan butang raya yang baru tu ya. Hey, aku dah tak larat. Aku dah tak larat. Okey, okay, duduk dulu. Aku nak ketupat. Aku nak rentang. Rendahnya. Apa kau ni diam? Siang tak ada apa-apa. Tak. Ada bunyi. Kamu berdua jangan risau. Kita bertiga pun boleh cari anak kamu berdua. Orang kampung ni tengah sibuk beraya. Ha. Jual cepat. Ai ai ai. Op op. Ah, nampak nampak. Eh. Kau nak pergi cari ajak dengan Azim. Kalau macam tu, aku nak ikut. Jom. Takkan nak masuk hutan pakai baju raya Ifyan ni? Pergilah tukar dulu. Hei! Hei! Apa kau ni? Ini kan hari raya. Hari raya kena pakai baju raya. Kau nampak ni? Mahal ni. Sutera-sutera ni. Sampin ni pun mahal. Tahu tak? Kau kira apa ke, Cok? Mana ada orang masuk hutan pakai baju raya? Ha? Ha? Kau tengok rainbow tu. Ha? Masuk dalam hutan, tak ada pun pakai baju raya. Ini tak tengok TV dah. Ni ada macam-macam movie dia sediakan. Ha? Kau tak tengok ni, Cok. Pak Cok, pergi tukar dulu lah. Tak apa. Tak apa. Aku pergi tukar. Orang ni macam nak tahu masuk hutan ni. Kan tak pasal-pasal sesatnya mana? Ya, aku selalu masuk hutan lah. InsyaAllah tak sesatnya. Kalau tak jumpa juga, memang sah dia orang masuk alam bunian. Itulah. Itulah korang. Tak habis-habis percaya sangat dengan si Ucup ni. Ha? Orang bunian lah. Hantu raya lah. Habis tu aku nak buat apa? Dapat aku cakap macam tu, macam itulah ceritanya. Takkan aku nak tipu? Pak Akok tu memang tak betul sikit. Dia tu kuat temberang. Ha? Hantu raya arwah Tok Jidin lah konon. Rupa-rupanya orang gila. Hei, tapi masa raya tahun lepas, aku nampak dengan mata aku sendiri. Tahu,
dengan mata aku sendiri. Dekat kemur tu dia tengah mencangkul. Tengah mencangkul. Tiba-tiba masa aku nak pergi masjid, boleh bertembung. Kau ni dah kenapa? Lain kali ambil tahu masalah orang kampung. Arwah Tok Jidin tu dulu dia ada seorang anak lelaki yang serupa si Iras muka macam dia. Tetapi tak pernah duduk di kampung ni. Dia bekerja di Kuala Lumpur. Ya ke? Sudahlah, malak layan kau orang semua. Anak kau kat mana ni? Jom, jom cari. Kita cari sana. Marah dia. Jangan takut. Halal. Kami sekeluarga memang Islam. Dalam kampung ni pun separuh dari orang kampung memang dah masuk Islam lama. Tok pun 12 tahun. Jadi Tok Batin sini memang dah tahu semua ni separuh dari orang kampung memang dah masuk Islam. Jangan risau, makanlah. Masa ni orang kampung pun dah tak berapa berani masuk hutan malam-malam. Sebab ada yang dah sesat. Orang luar memanglah tak faham. Ah, ini anak Tok yang sulung. Zul namanya. Dia kerja Universiti Kuala Lumpur. Pensyarah. Pensyarah Universiti? Bahasa Inggeris. Syukur, alhamdulillah. Sejak Tok ambil alih jadi Tok Batin ni, Tok pun rasa syukur sangatlah. Sebab budak-budak kampung ni dah nampak masa depan. Ya. Ah, makan, jangan malu-malu. Hari raya jangan malu-malu. Nanti Tok tunjuk jalan balik, ya. Menyesal kat sekolah dulu belajar main-main. Kalau tak dah berjaya dah macam anak terbatin tu. Jadi pensyarah. Sebenarnya kan, aku dapat tawaran belajar. Tak boleh sebutkan. Haha, dah balik pun. Anak Tok nombor dua. Lambat balik pergi mana? Ah, tadi tunggu dekat kedai. Ramai pelanggan online tadi. Marilah, kenal-kenal. Ni anak Tok nombor dua. Dia berniaga. Berniaga petai, tepi highway. Ini dia punya kereta. Hutang pun dah tak ada. Azlim, ajak. Dah, kamu pergi naik mandi. Lepas mandi, makan. Yelah, lepas ni saya pun nak siram pokok petai. Jom. Tok hantar kamu berdua baliklah. Ya. Kejap. Nanti jemput-jemputlah tengok saya punya Facebook. Like. Petai Zahir Batin. Yang Zahir tu tepi jalan tu. Yang Batin tu kalau online. Sama dengan bapak saya juga. Namanya Zahir. Tok Batin kat sini. Online. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Tak ada alasan untuk kita berjaya. Tak boleh cakap itu, ini. Pasti boleh berjaya. Tambah kamu berdua muda. Banyak lagi masa. Kita patut syukur kita lahir Malaysia. Malaysia ni tak ada pantang. Mak apa kaum, apa bangsa, semua boleh berjaya. Boleh jadi kaya. Jadi usaha. Ayah! Azlim! Azlim! Ajak! Azlim! Azlim! Macam mana kau? Okey. Ayah. Okey. Tak ada masalah. Tak ada. Masih lah. Yuk. Gambar. Kita kita.
nanti. Adikku manis, cantik bergaya. Assalamualaikum Pak Ucup. Selamat Hari Raya. Yang Hari Rayanya buka kedai lagi. Buka kedai. Tak guna kau, Cop. Kau nipu aku ya. Kau kata lepas 100 hari hantu raya itu balik sini. Oh, menipu besar kau ya. Sekarang kau kerja kat kedai aku 100 hari tanpa gaji. Yang kau percaya cakap aku tu kenapa? Yang kebetulan pula orang gila tu sesat di kampung ini. Dengar sini, Pak. Jangan nyalakan aku, nyalakan kau tu. Udah tua bangka lagi percaya benda-benda tayul. Tua bangka kau kata aku. Pak Ucup, kita ni biar tua, biar tak handsome, jangan goblok. Goblok kau kata aku. Belacan angin. Sebab dia ni. Jom kita paku kepala dia, jom. Wah! Penipu! Hei, Wah! Penipu, Wah! Hei, Wah! Kau tak ingin mana, Wah? Hei, Wah! Hei, penipu, Wah! Berhenti! Wah! Hei! Wah! Hei, berhenti! Hei! Yang korang berdua ni pun percaya cakap aku tu kenapa? Paku hantu mana wujud? Tak ada! Aku jumpa paku tu masa mancing. Lebih baik aku cari bunyi anak aku. Hei, bosanlah. Raya dekat kampung, duduk dekat kampung. Bila nak ada kampung pun tak tahulah. Kawinlah dengan orang yang ada kampung, baru ada kampung. Kau ingat kau seorang juga bosan? Aku pun bosan juga tahu. Patut aku pun dah tak ada. Nampaknya kita rayalah sama-sama. Kita tunggu kau, kita tunggu aku. Sedihnya hidup kita. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Eh, tepi sikit boleh? Ni nak pinjam 10 minit boleh? Untuk siapa? Dia? Boleh? Ah. Kau kata apa? 10 minit je tau. Buat apa-apa. Raya ni. Awak. Saya nak minta maaf sebab saya awak pergi cari hantu raya dalam hutan tu kan? Bukan salah awak, salah saya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Awak. Awak nak tahu sesuatu tak? Ha? Pasal apa? Sebenarnya saya dah lama dah suka kau awak. Tapi saya takut nak beritahu. Yalah. Saya ni kan tak ada masa depan. Tak ada kerja. Saya takut nanti kalau awak tak boleh terima. Kenapa baru sekarang bagi tahu? Sebab nanti saya dah tak ada dah kat sini. Nak pergi mana? 2 minggu lagi saya sambung belajar. Saya dapat tawaran sambung belajar dekat Kolej Perubatan. Sebab itu saya rasa sekarang ini masa sesuai untuk saya beritahu. Dan saya tak paksa untuk awak balas cerita saya. Baguslah, Tania. Ajak awak tahu tak? Sebenarnya kan, ada orang misteri. Misteri? Saya tak tahulah apa masalah dia, tapi dia hantar kad dekat saya, hantar bunga. Lepas tu baru-baru ni dia hantar kuih bahulu, ada kad selamat Hari Raya lagi dekat saya. Saya rasa lelaki ni suka kat saya. Tapi itulah, saya tak boleh terimalah lelaki macam tu, pengecut, tak berani nak terus terang. Saya tak boleh dah, tak suka. Tapi tak sangka
yang jadi hantu raya tu rupanya orang gila. Kan? Ha. Saya belajar ada banyak benda lah. Ini salah saya juga. Ini saya dah bincang dah dengan mak saya. Saya nak luaskan perniagaan lemang dengan rendang itu. Rendang mak awak tu? Wow. Saya nak luaskan. Lepas ni saya akan berniaga kat tepi jalan. Jual lemang dengan rendang tu. Lepas tu pasal tapak tu saya boleh je minta dekat majlis perbandaran. Rendang mak awak tu sedapnya. Nanti masa saya berniaga tu awak datang rasa. Boleh. Awak tahu tak? Saya akan sentiasa sokong cita-cita awak nak jadi apa? Usahawan tu. Cita-cita awak kan? Tapi jangan hangat-hangat ayam pula. Kalau saya berjaya, awak nak kahwin dengan saya? Ini tak habis lagi ni. Pasal rendang tu tak semestinya kita buat air raya tau. Hari biasa pun kita boleh makan juga. Cak. Kalau awak tak kisah kan? Boleh ke kalau saya tunggu awak habis belajar jadi doktor? Awak tunggu saya? Serius ah. Kenapa tak boleh? Boleh. Tapi kebetulan tu bukan doktor. Bukan doktor? Maksud jadi apa? Pegawai perubatan je. Pegawai perubatan. Tak apalah, saya tunggu juga. Tapi lagi satu perkara. Yang tadi awak kutuk lelaki misteri itu, saya. Awak? Hantar bunga, hantar kad itu semua awak? Iya, siapa lagi? Ajak, kenapa awak tak tulis nama awak di situ? Terus terang sajalah. Ha? Kenapa? Jadi awak ni lelaki pengecut tu. Ha? Sejak bila dia orang tu bercinta?